Itu dimakan. Dapat. Strike. Dimakan. Di tiangnya. Oh, bro. Wih, akhirnya strike, bro. Gede. Atasin langsung. Dapat 4 ekor. Lele be. Oh iya, lele babe. Keren keren. Itu dapat 4 tuh tadi ini. Oh, pertama ini kok. Kemarin balik. Kayak gini pakai pelampung apa enggak? Pakai ikat. Beratnya 2. Nah, ini teman-teman di sini adalah spot unik juga nih di pinggiran orang jualan. Kita nyantai bisa sambil jajan banyak. Oke, teman-teman, kali ini kita akan mancing di selokan sini. Nah, di selokan. Dan kali ini saya akan menggunakan pelampung. Nah, ini pelampungnya unik nih. Jadi, saya setting ya sengertinya saya aja lah. Karena saya udah lama sekali ya nggak mancing lele. Nah, di sini pelampungnya. Nah, ini nanti saya pasang kail. 1. Terus ada di sini 2. Terus di sini ketimah lagi 1. Jadi di sini nanti ujungnya kail lagi, Bos. Jadi nanti saya pakai 3 kail. Dan umpan yang kita gunakan adalah umpan. Umpan bukannya gimana? Umpan cacing. Cacing bawa rumahnya Om Gondrong Desa Mancing. Untuk teman-teman pasti tidak asing juga, kemarin saya mancing sama Om Gondrong, kali ini saya akan mancing sama dia lagi. Jangan lupa mampir ke channelnya juga. Apa lagi ya? Udah ya, berarti tinggal pasang kail ya. Kail ukuran berapa? Ukuran segini. Iya. Nah, jadi kita gunakan ukuran 5, size 5. Oke, kita akan rakit dulu. Habis itu kita pasang umpannya ya. Waduh, ngoraknya gimana ini, Om? Pakai sedotan ya. Ngambilnya gimana, kumaha ya. Aduh. Lama sekali saya nggak megang cacing, Bos. Ya, semoga aja usaha kita membuahkan hasil. Kita pasang 1. Kita pasang lagi yang 2. Aduh, dia ngeluarin kotoran lagi. Terakhir yang bagian ujung, Bos. Kita cemplungin.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu kita tinggal, kita beli aqua. Beli aqua di mana? Main atas bawah itu tadi cetek itu dalam saya setel semeter lebih. Oh, semeter lebih kayaknya masih kurang tuh. Oh, airnya penuh tuh. Oh, panjang ini. Oke, berarti kita nunggu strike-nya aja dulu ya, semoga aja dapat strike bos. Jadi sebelum kita narik ikan, kita bisa jajan. Karena banyak jajanan ya. Iya, sini mah ada kopi, ada yang jualan es. Nih, kita makan rujak dulu. Rujak lah, ada teh. Yang penting mah daro lah. Oke teman-teman, kita ngerujak dulu, ngerujak. Coba om, itu uangnya berapa itu harganya? 15.000, murah meriah. Banyak. Ada teh juga, teh liang kemarin saya udah nyoba. Harganya goceng. Gocengnya mas? Iya. Enak banget lagi. Sini? Iya. Ini mah udah kayak orang piknik. Nah, kota ini bawa apa? Berantakan. Soalnya kotor, tong-tong-tong. Ini ubeh. Iya, saya yang terima kasih. Ya, Mas. Kita makan rujak dulu, Bos. Om, udah, Om? Iya, silakan. Sugar. Itu dimakan. Dapat. Strike. Wih, akhirnya strike, Bro. Gede. Atas sih langsung. Gimana tarikannya, Bro? Aduh, mantap ya. Mantap. Daru. Ya, kita lanjut lagi, masukin koran. Dimakan. Ya. Ya, buru-buru nariknya tadi. Mocel, Bro, mocel. Belum rezeki, belum rezeki. Bentarin lagi.
blok loh. Iya. Trek lagi. Apa rombong ini ya? Trek kedua. Agak susah sih ya. Gua mah apalagi pikiran ancol tuh. Aduh, ampun. Ini kalau mati. Siap om, sama-sama om, waalaikumsalam. Wih, track yang kedua nih bro. Joss kan, joss. Alhamdulillah. Gak mengecewakan ya, kesabaran itu memang. Bodong yang belum dapet ini. Ini tinggal Mas Oji. Semangat, 45, lanjut. Pindah tempat, pindah tempat. Aduh. Sakit banget semutnya. Oke. Relenya kelihatan. Enggak, kalau tangkap diin. Kopi kanan baru dibuka. Ayo sih. Iya. Arah. Kirain ikan. Ternyata ada plastik.